أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والشكر لله segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Masjid Abidin pada malam ini ingin kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian terhadap kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Atha'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ke-64. Qala Syekh rahmatullah alaih, awrada alaikal warida liukhrijaka. Ada beberapa kesilapan baris. Awrada alaikal warida liukhrijaka min sijni wujudika ila fadai syuhudika. Allah memberikan kepadamu warid, bukan wirid, warid, yani kurnianya, supaya kau keluar atau terlepas dari kurungan bentuk kejadian dan sifat-sifatmu ke alam luar yang berupa makrifat mengenal kebesaran, kekuasaan dan kurnia Tuhanmu. Ternyata bahawa tiga kalam hikmat ini yang sekarang ini dan dua yang terdahulu membicarakan perkara yang sama pada level yang berbeza, pada tingkatan yang berbeza. Kalau pada kalam hikmat yang ke-62, Syekh Ibn Atha menjelaskan bagaimana Allah Ta'ala mendatangkan sesuatu warid itu yang bertujuan supaya seseorang itu dapat menghadapkan hatinya kepada Allah yang sebelum itu hatinya itu memandang ke lain, tertumpu ke lain, liar, tidak terarah ke arah ingat kepada Allah, tidak terpandu ke arah meyakini dan kuat pergantungan harap kepada Allah, tidak terarah ke situ, lebih cenderung terpengaruh dengan dorongan-dorongan nafsu, tarikan-tarikan duniawi dan sebagainya. Jadi untuk memalingkan pandangan hati seseorang dari menghadap ke arah perkara-perkara tadi sehingga tertarik untuk menghadapkan diri kepada Allah sehingga menempuh perjalanan yang menyampaikan kepadanya, maka yang menjadikan demikian itu apabila hati menerima warid, menerima suatu jenis warid yang di dalam istilah ahli tasawuf dinamakan warid iqbal, suatu kurniaan, suatu nur yang dicampakkan Allah ke dalam hati orang-orang yang bermujahadah dan istiqamah dalam mujahadahnya
sehingga hatinya itu tertarik untuk ingat kepadanya, cenderung mudah untuk menghadapkan hati kepadanya, untuk ingat kepadanya, dan untuk menempuh perjalanan yang boleh menyampaikan kepadanya, menyedarkan seseorang yang selama ini bergelumang di dalam pengaruh-pengaruh hawa nafsu, pengaruh tarikan duniawi dan sebagainya. Sehingga mencapai warid ini, hati mula tersedar dan ingin kembali ke jalan yang lurus. Maka warid ini, warid yang pertama dinamakan warid al-iqbal, dan ia juga ada suatu kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Syekh pada kalam hikmat yang ke-63 menyatakan satu jenis warid lagi. Warid ini yang mana dikurniakan Allah kepada seseorang hasil dari ibadah dan mujahadahnya, sehingga dia dapat melepaskan hatinya daripada pengaruh-pengaruh sesuatu yang lain yang mengikat hatinya, dan dapat melepaskan diri daripada pengaruh-pengaruh makhluk yang mencengkam kuat hatinya. Hati manusia dicengkam kuat oleh pengaruh-pengaruh makhluk, kekuasaan makhluk, tarikan makhluk, usaha ikhtiar makhluk, semua itu mempengaruhi hati manusia. Sehingga bila hati terpengaruh dengan kekuasaan makhluk, hati menaruh kebimbangan terhadap sesuatu yang disangkakannya semacam ada kekuasaannya. Kita bimbang kepada power itu, bimbang kepada kekuasaan ini, bimbang kepada itu dan ini. Jadi hati dipengaruhi, terikat, terbelenggu dengan asar, yakni makhluk-makhluk yang diciptakan Allah mengikat hati manusia, mempengaruhinya. Banyak perkara lah yang berkait dengan ini. Yang penting hati manusia dipengaruhi oleh makhluk-makhluk ini. Seperti yang saya contohkan tadi, sebab-sebab rezeki, sebab-sebab kematian, sebab-sebab mendapat kurniaan, kehinaan dan sebagainya, semua ini mempengaruhi hati manusia. Kalau dalam bab rezeki sebagai contoh, hati manusia terpengaruh dengan sumber-sumber yang sedia ada, pekerjaan yang baik, lalu merasa senang dengan rezeki itu. Padahal dia lupa bila dikendaki Allah, bila-bila masa saja boleh dicabut. Hal-hal yang melibatkan kesihatan, penyakit dan sebagainya. Jadi kaitan-kaitan makhluk itu mencengkam hati. Lalu bagaimana hati ini dapat dilepaskan sehingga terus melihat kepada empunya aslinya, bahawa hidup, kehidupan dan kematian hanya di tangan Allah, rizki itu hanya di tangan Allah, dan segala-galanya di tangan Allah, supaya hati tidak lagi dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh makhluk ini. Hal ini tidak akan berlaku kecuali hati menerima suatu jenis warid, warid yang kedua ini yang disebutkan, yang dengan nur ini, dengan kurniaan ini, hati manusia dibebaskan Allah daripada pengaruh-pengaruh makhluk sehingga melihat kekuasaan Allah yang sebenar dengan pandangan mata hati, dengan keyakinan yang penuh. Kekuasaan Allah menjadikan orang ini, kekuasaan Allah lebih diyakini daripada kekuasaan makhluk-makhluk yang lain. Ketentuan Allah lebih mententeramkan hatinya, lebih dipercayai daripada usaha ikhtiarnya sendiri dan ikhtiar segala makhluk. Ketetapan Allah lebih diyakini. Maka yang menjadikan hati demikian adalah hati yang menerima nur warid, yang dengannya bebas, bersih, terlepaslah hati itu daripada pengaruh-pengaruh asar makhluk yang mencengkam kita. Kita tanpa kita sedar, hati kita banyak dipengaruhi. Maka kerana itu hati kita penuh kebimbangan, penuh kerunsingan,
dalam segala bentuk kebimbangan, penuh ketakutan, kebimbangan, ketakutan dan sebagainya. Kenapa demikian? Hati menjadi demikian adalah kerana pengaruh-pengaruh makhluk yang menguasai hati. Jadi dengan adanya nur ini, warid ini, yang kedua ini, hati terlepas daripada pengaruh-pengaruh itu, sehingga hati terus melihat kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalam hikmat yang ke-64 ini juga berkait dengan warid, juga berkait dengan nur yang dilemparkan ke dalam hati, sehingga manusia melihat segala makhluk termasuklah dirinya itu fana semuanya, binasa semuanya. Lalu terlihatlah pada cermin hatinya, pada pandangan hatinya, kewujudan yang hakiki, yang sebenar, yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha suci dari sebarang kekurangan, hanya satu, zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dilihatnya segala-galanya itu adalah binasa. Orang ini perlihatan mata hatinya seumpama orang yang melihat suatu benda dan bayangnya. Hatinya melihat kebenaran Allah lalu melihat makhluk ada seumpama bayang. Bandingan, analoginya, tamsilannya. Melihat kewujudan Allah itulah yang hakiki, ada pemakhluk adalah seumpama. Seumpama. Saya kena sebut sikit seumpama sebab ada orang kata ahli ajaran-ajaran tasawuf ni ada hak benda tak berapa nak warah sikit. Ada ke dia kata ahli tasawuf dalam karya-karya mereka itu menyatakan bahawa mereka mengatakan makhluk ini adalah bayang. Bayang warna, depan kita ada stokor, sini stokor, bayang warna cokoh depan kita ni. Jadi inilah yang menjadikan orang menuduh ajaran tasawuf yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh besarnya sebagai khayal. Padahal dia tak tahu itu hanyalah bahasa kiasan, tamsilan, analogi, seumpama bayang. Dia umpamakan saja. Jadi disinilah sempurnanya makrifat. Manusia dengan warid yang pertama sedar hatinya, lalu ingin menempuh jalan-jalan yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah. Lalu datang warid selanjutnya sehingga dia dapat melihat kebenaran perbuatan dan sifat-sifat Allah, melupakan dia daripada pengaruh-pengaruh makhluk, mencabut pengaruh makhluk dari hati, dan terakhir menyedarkan hati tentang kewujudan yang sebenar dan fana segala makhluk ini, iaitu kewujudan zat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kemuncak makrifat yang dicapai oleh ahli makrifat. Jadi ternyata bahawa ini terhasil daripada warid. Maka sebab itu perlu kita fahami dalam dunia tasawuf ada dua bahagian perlu diketahui batasannya. Kerana tidak mengetahui batasan inilah yang menjadikan orang tersasar, terbabas, terjatuh longkang kerana tidak memahami. Dalam dunia tasawuf ada dua bahagian. Bahagian ini kalau nak dirujuk kepada Al-Quran ada ayatnya dan selalu disebut-sebut, selalu dibaca ayat ini. Ayatnya seperti yang biasa kita dengar, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, bersungguh-sungguh menempuh perjalanan jalan Allah, jalan mendekatkan diri kepadanya, mencari redanya, melaksanakan perintahnya dan macam-macam. Tapi bersungguh-sungguh dalam menempuh perjalanan itu. Jadi menempuh semua ini dengan bersungguh-sungguh itu dinamakan mujahadah di dalam istilah ahli tasawuf, atau disebut juga riyadhah, latihan kerohanian, latihan rohani, latihan spiritual. Dilakukan amal-amal dalam bentuk kesungguhan ini. Lalu setelah
dilakukan ini hati menjadi semakin baik, semakin baik, menjadi semakin bersih, lalu semakin bersinar. Lalu lanahdiyannahum subulana, kami akan menghidayatkan kepadanya jalan-jalan kami. Dimulai dengan usaha dan ikhtiar manusia, di penghujung mendapat kurnia Allah. Jadi ada dua bahagian. Bahagian yang pertama itu dalam istilah ahli tasawuf disebut sebagai makasib, daripada perkataan kasbu, usaha dan ikhtiar. Kita berusaha, kita bersungguh-sungguh, kita belajar ilmu supaya faham, supaya tahu untuk melaksanakan sesuatu amal, supaya senang untuk dihadirkan hati dengan ilmu yang kita ada, supaya amal yang kita buat betul pada hukum syaraknya, supaya diterima oleh Allah, yakni selesai hukum syaraknya, selesai hukum tasawufnya, dipelajari ilmu, lalu diamalkan apa-apa yang diketahuinya, diamalkan dan dengan keikhlasan hatinya, kejujuran hatinya, dengan kesungguhannya, diamalkan dengan baik-baik. Lalu akhir sekali natijahnya, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan menghidayatkan, menunjukkan kepadanya jalan-jalan kami yang membawa kepada apa yang dimaksudkan itu. Kalau di dalam hadis, ada hadis yang seumpama ini juga, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam, sesiapa yang beramal apa yang dia tahu, diamalkan sebaik-baiknya dengan memenuhi persyaratannya. Lalu natijahnya apa? Hasilnya apa? Warasahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah Ta'ala akan mewariskan kepadanya apa yang dia tidak tahu. Maka sebab itu ilmu ini dari satu sisi yang lain dinamakan ilmu warasah, ilmu yang diwariskan Allah, dikurnia langsung terus oleh Allah kepada orang itu tanpa belajar, ataupun belajar sebahagian berganda-ganda dapat ilmunya, belajar dan tempoh yang sedikit tapi berganda-ganda ilmunya, atau tidak belajar langsung tapi dijadikan faham dan tahu. Pelik ni. Alim semacam ini tidak ditemui dalam dunia fiqh, tapi ditemui dalam dunia tasawuf. Alim ada jenis tak belajar. Tapi perkara yang saya sebut ini jangan disalah tafsir, jangan dipegang pada prinsip yang salah. Saya hanya mengisbatkan adanya ilmu jenis ini, kerana ada dalil dalam Al-Quran dan hadis, dan diperkuatkan lagi dengan pengalaman para arifin, para salihin, adanya orang yang jadi alim seperti ini. Tapi ini bukan berarti mengajar orang supaya jangan belajar dan tunggu saja ilmu ni. Tunggu ilmu sampai ketua tak boleh. Maksudnya bukan itu spiritnya. Tapi saya hanya ingin mengesahkan adanya, tapi semangatnya lain. Tuntutan syarak menghendaki kita supaya belajar. Innamal ilmu bita'allum, ilmu itu diperolehi dengan cara belajar. Itu syariat menyuruh kita belajar, beramal. Setelah itu kalau diizinkan Allah, kalau sesuai dengan kehendaknya, dapatlah ilmu-ilmu yang dikurniakan itu. Jadi ilmu itu dinamakan ilmu warasah, daripada perkataan warasahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah mewariskan, mempersakakan kepadanya. Berarti mesaka, saka ni awak siap dah, awak baru boleh, awak cari tu ada orang saka. Awak cari leluh abduh peluh jeruk tu, awak tu hasil usaha dia. Saka ni awak siap dah mari ke dia, orang beri. Warasahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah mewariskan kepadanya apa yang dia tidak tahu. Dinamakan juga ilmu seperti ini, dinamakan ilmu laduni, yang diambil dari firman Allah, wa'allamnahu min ladunna ilma,
kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Ini ayat ini berkait dengan kisah Khidir dalam hubungan dengan kisah Nabi Musa AS. Tapi ini tidak khusus kepada Khidir saja, umum. Jadi inilah sebahagian kurnia-kurnia Allah. Jadi dalam disiplin ilmu tasawuf ada bahagian makasib, bahagian usaha-usaha kasbu yang perlu diusahakan. Ada bahagian mawahib daripada mauhibah, daripada al-wahb, pemberian, sesuatu yang dianugerah, sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagian kita di mana? Bahagian usaha itu bahagian kita. Makasib, usaha untuk melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, usaha untuk menambahkan ibadah supaya bertambah ibadah, usaha untuk menambahkan kualiti ibadah pada khusyuknya, hadir hatinya dan sebagainya. Itu bahagian usaha kita. Adapun nur dan warid ini termasuk bahagian kurnia Allah. Andai kata kita bermujahadah tapi jarang sekali terasa kemanisan, biar, tidak mengapa. Kerana Allah memerintahkan kita supaya beramal. Adapun warid dan yang seumpama dengannya, nur dan sebagainya, itu adalah bahagian pemberian Allah. Jangan ganggu bahagian itu. Bahagian kita hanya beramal, betulkan amal kita, tingkatkan amal kita, itu bahagian kita. Adapun yang dibicarakan di sini tentang warid atau disilahkan sebagai nur dan cabang-cabangnya dan perkara-perkara lain lagi yang berkait dengannya, semua itu termasuk di dalam kurnia Allah. Maka jangan campur tangan. Bahagian kita bahagian pertama saja. Tapi bagi orang yang tidak memahami disiplin ini, tidak memahami prinsip ini, mulalah dia tebang. Maksud boleh juga ni ni. Ini kalau hak bahagian hak beri ni tebang juga. Ini nak campur tangan bahagian gaji, bahagian kewangan tu. Ini nak reka gaji, selit gaji sendiri. Mana boleh. Hak tu bahagian pegawai kewangan. Ni nak pergi pandai-pandai nak buat ke mana. Itu bahagian gaji, bahagian orang. Bahagian kita, bahagian kerja. Bandingannya begitulah. Jadi dalam dunia tasawuf pun seperti itu. Bila ada orang tidak memahami prinsip ini, dia langgar batasan ini. Kata orang dia tebang, nak suruh boleh juga. Mulalah bila tebut nebang. Orang tahu saja nebang bahasa Terengganu ni. Nebang, nebang, nebang. Kata nebang pun tak comel dah. Dia langgar pagar lah, dia terjung gaung lah, macam-macam. Maka demikianlah. Apabila orang menghayati tasawuf dan tidak memahami prinsip ini, dia tebang nak boleh. Pertama sekali, niatnya sudah lari. Niatnya sudah lari. Tujuan orang beramal adalah untuk cari redha Allah, tidak lain. Tapi bila nak dapat benda-benda ni, dikira niatnya sudah lari. Bila niatnya lari, pintu kebal akan diterobosi. Apa yang membentengi kita? Ada beberapa perkara yang membentengi kita. Pertama sekali, niat yang benar, ikhlas yang jujur, itu benteng tebal. Bila orang beramal ingin mendapatkan itu dan ini, berarti dia telah membatalkan benteng ini, telah dia sendiri telah membuka pintu itu. Tidakkah kita mendengar firman Allah di dalam Al-Quran? La'ughwiyannahum ajma'in, sumpah syaitan, aku akan sesatkan mereka semuanya, tidak ada kecuali. Yang dikecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mana-mana hambamu yang ikhlas. Yang ini aku dah nak buat benda, syaitan tak boleh nak buat apa-apa. Mukhlasin. Jadi bila manusia beramal, tujuan untuk dapat perkara-perkara termasuklah warid ini, dia dikira sudah lari niat dia itu. Sudah lari niat itu.
Sudah lagi niatnya, berarti dia sudah membuka pintu ke arah kesesatan. Biar benda ini menjadi kurnia pemberian Allah, jangan menjadi kosat dan tujuan kita beramal. Itu saya jelaskan itu. Sebab apa? Banyak berlaku dalam dunia tasawuf seperti ini. Tidak dapat membezakan mana bahagian amal, mana bahagian pemberian. Ini nak capu tangan. Sebahagiannya berhasrat untuk mendapatkan perkara-perkara gharib, perkara pelik yang luar biasa, lalu ditekuni amal. Nak suruh jadi kot sekali, biarlah boleh jalan sekali pun tak apa dah tahi. Sekali pun tak apalah. Ataupun hal-hal yang seumpama dengannya. Dia dah kosat begitu, tekun amalnya, tapi itu kosatnya. Kadang-kadang dia dapat, bahkan dia akan mendapat dengan begitu lumayan sekali. Tapi sedari, itu adalah kesesatan dalam dunia tasawuf. Sesat dalam dunia tasawuf. Dia sesat dalam dunia tasawuf ni dengan sesat dalam dunia fiqh dia lain sikit. Kalau sesat dalam akidah, membatalkan iman dan boleh dicam. Cam dengan cara mana? Dia berpegang dengan etikot-etikot yang batil. Camlah tu bahawa, tengoklah cara dia cakap je, dalam tulisan dia ke, percakapan dia ke, dia khabar korang ke, dia berpegang dengan pegangan yang batil. Berarti ini sudah tersesat, terbabas secara jelas. Kita boleh tahu kesesatan ini bila terbukti orang ini berpegang dengan faham yang batil. Seperti dia berfahaman masih ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dialah orangnya, contohnya. Dialah orangnya. Atau intikad-intikad lain yang berlawanan dengan intikad Ahlu Sunnah wal Jamaah, diucapkannya atau disebut dalam tulisannya, dalam ajaran-ajarannya, dan kita tahu benda itu, itu jelas sesat dalam usuluddin. Dalam fiqh, sesat dia beramal secara salah. Dia baca ayat Quran, dia likang-likang bukan, dia terbalik. Dia capu gauh habis. Dia capu ni, capu jadi rojok ke. Macam rojok kata. Dia capu tu, capu ni, pening baca ayat Quran. Menggabungkan beberapa ayat secara tersusun seperti yang dilakukan oleh, diamalkan oleh sebagian ulama, itu tidak menjadi masalah. Surah ni, dia capung surah ni, capung ayat ni sikit, ni menjadi wirid dia, itu tak apa. Ni hak belakang, ni tak depan. Dia potong ni, lagi makna, lagi maksud, tidak dapat difahami lagi. Ataupun dia salat cara salah. Orang sujud dua kali, dia sujud tiga kali. Ni naik makam, dia kata. Oh, naik makam, tiga kali sujud. Beramal cara salah. Ini rasuk ibadahnya. Jelas, boleh dilihat. Kerana dia merupakan praktis yang fizik, praktis zahir, yang kita boleh tengok kesesatannya. Tapi hok payah nak sesat, nak kesan, sesat dalam dunia tasawuf. Hok ni dia macam baru. Kena molek. Kalau cara molek, ia boleh mengakibatkan kematian. Dengan erti, kalau dia lok sesat tasawuf ni, kalau tak lagak tak apa, dia hanya rohani dia saja tak maju, rohani tidak mencapai makrifat. Tapi ada kalanya kalau lok ia lagak, boleh ada kala boleh mencederakan akidah kadang-kadang. Dia macam baroh, macam baroh. Kalau dia kawal, dia patang, baroh tu tak kemang mana. Boleh tahan lama, hidup pun panjang lagi. Tapi kena-kena molek baroh ni mengakibatkan kematian juga. Inilah yang payah nak dikesan, sesat dalam dunia tasawuf. Maka salah satu daripada pintu-pintu kesesatan dalam dunia tasawuf, bila lari hasrat kosat. Orang kita tahu sajalah, bila dia nak list satu benda tu, tak boleh, dia terbang ke mana-mana pun. Cara molek ke, tak cara, cara. Ada cara molek, tengah cara molek dulu. Tak ada cara molek, bahan cara tak molek pula. Itu maksudnya. Kita kadang-kadang, orang mari rumah kita,
minta tolong baca doa. Orang ni kurang sihat, minta baca doa. Baca tak jadi apa. Malu kau orang rasa. Koma apa kamu? Oh, kita rasa malu. Malu. Kamu di dalam mustajab. Kita malu kau orang. Ahli tasawuf tidak seperti itu sifatnya. Mereka ini kalau berdoa kepada Allah mustajab. Mereka bersyukur kepada Allah. Satu syukur. Tapi kalau mereka berdoa tidak zahir, tidak nyata, mereka syukur 10 kali. Sebab apa? Kerana itu mengembalikan mereka kepada asal. Aku sedar, aku ni siapa dia, aku ni hamba Allah. Tak boleh nak buat apa. Kalau mustajab, alhamdulillah. Tak mustajab, aku sedar, aku ni siapa dia. Itu lebih bermakna bagi ahli tasawuf. Tapi kita dok, kita malu kat orang. Tak jadi ni. Kau ni tak jadi, kau mula cari besen lain. Tebang besen ni. Nak suruh jadi juga ni. Mula langgar, pagar, terjung, lokang, macam-macam. Nak suruh jadi juga. Itu maksud saya. Kena faham sempadan. Mana bahagian ikhtiar kita, mana bahagian pemberian Allah. Laksanakan batasan-batasan yang disuruh. Setelah itu, serah urusan itu kepada Allah. Serah urusan itu kepada Allah. Adalah hikmah kebijaksanaannya. Adalah hikmah-hikmah yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ini cukup. Bahagian itu ikhtiarmu. Jangan langgar pagar. Kenapa? Perkara seperti ini banyak berlaku dalam dunia. Dalam dunia, terutama dunia spiritual ini, dunia tasawuf, dunia kerohanian ini banyak berlaku. Hak dia nak dah capai, mula-mula mengatik la ilaha illallah tu. Lepas tu benda pula yang ngatik, capur benda lain pula. Capur hang ni lah, hang ni lah, macam-macam. Nak suruh pulih hak ni nak tu. Kau mulalah, ni cari hak pelik-pelik lagi. Tersesat, terbabas. Na'udzubillah min zalik. Itu perlu kita fahami, tradisi, prinsip dalam ilmu tasawuf. Bahawa bahagian kita ini bahagian ikhtiar. Buat yang disuruh. Peraturannya begini, kau laksanakan. Bahagian habuan pemberian, kau tunggulah, haraplah kepada Allah. Menurut kehendaknya diberi bila, banyak mana, di mana, itu terserah kepada kurnia Allah. Qala syarih, dalam tiga pelajaran berkenaan dengan warid, masih ada kesilapan ejaan warid, yakni kurnia Tuhan. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, diberikan kepadamu supaya kau ringan melakukan taat, ibadat dan mendekat ke hadrat Allah. Hak tak berasa nak buat ibadah, berasa nak buat ibadah. Hak berasa berat sikit nak buat ibadah, berasa ringan sikit, rajin sikit. Tapi khusyuk belum lagi, tapi ringan, mudah. Jadi hal ini kalau dibaca dan diteropong dari neraca ilmu tasawuf, berarti orang itu sudah memperoleh sebahagian dari warid. Pasal lama ni nak mari sejik pun payuh, ni mari ada keringanan, ada semangat, ada kemudahan, ada keinginan. Itu sebahagian daripada warid. Dan percayalah bahawa kalau tidak ada yang itu, orang tidak dapat melakukan ini. Ingat mudah nak buat benda-benda gini. Kita ni oleh kerana kita buat hari-hari, kita rasa mudah lah. Cik tanya orang ada apa nak buat, berat nenang je berasa. Kita ni oleh kerana kita sudah terlatih, boleh sembahyang pada waktunya, subuh boleh bangun awal, sudah biasa. Syukurlah kepada Allah. Tapi bagi yang berat, itu dianggap sesuatu yang sangat menyeksakan, sangat membebankan. Maka sebab itu kita yang mendapat kurnia, syukurlah kepada Allah. Dan jangan meremehkan orang. Orang yang sedar hatinya bahawa dia dapat berbuat kebajikan kerana kurnia Allah, dia akan mengambil prinsip tadi. Pertama, dia syukur. Yang kedua, dia tidak meremehkan orang.
Sebab dia tahu itu adalah bukan hak asli miliknya. Itu adalah pemberian daripada Allah. Tetapi kemungkinan masih kurang ikhlasnya, kurang hadir hatinya. Rajin mari kita, semangat mari kita, ikhlas mari kurang lagi, khusyuk kurang lagi. Maka diturunkan warid yang kedua untuk melepaskan dari tujuan kepada sesuatu selain Allah, supaya terbuang riya, terbuang keinginan dan tujuan yang lain dari Allah, sehingga tujuannya semata-mata kerana Allah. Lalu hati yang menjadi yang merasa demikian hasil daripada warid. Ai, tak mudah nak boleh ikhlas ni. Percayalah, tidak mudah mencapai martabat hati yang ikhlas. Tidak mudah. Sedang warid yang ketiga, untuk melepaskan dirimu dari sifat-sifat wujud yang sempit, yakni hijab-hijab keakuan dirimu, sehingga menimbulkan ujub dan takabur. Ria ilang dah, tapi mari ujub, mari takabur, mari bangga diri lagi. Lalu datanglah warid yang ketiga untuk melepaskan hijab-hijab ini dari sifat-sifat wujud yang sempit kepada alam melihat kebesaran Tuhan, sehingga benar-benar tahqiq la haula wala quwata illa billah. Bukan saja amalnya bertaraf lillah, kerana Allah, tapi juga billah, dirasakan dengan taufik hidayah Allah, barulah terbuang hijab, segala-galanya terbuang. Orang tulus ikhlas hatinya menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran Tuhan yang tidak terbatas, meliputi segala-galanya, sehingga lupa kepada diri dan hanya ingat kepada Allah semata-mata. Yang ini diistilahkan oleh ahli tasawuf sebagai mengalami sesuatu yang dinamakan fana, hilang kesedaran terhadap diri kerana asyik ingat kepada Allah. Ini antara perkara-perkara yang orang kaitkan tasawuf dengan pengaruh ajaran asing. Ada usaha-usaha itu, terutamanya antara ajaran-ajaran tasawuf itu, ingat kepada Allah setulusnya, semurninya, sehingga dapat melupakan ingatan hati kepada yang lain, asyik ingat kepadanya semata-mata. Ini diistilahkan dalam tasawuf bila berjaya dicapai dinamakan fana. Entah macam mana, adalah beberapa orang, beberapa tokoh yang cuba nak kaitkan tasawuf dengan ajaran asing. Lalu antara perkaranya ini kata ni. Lebih-lebih lagi apabila diterjemah, ada persamaan dari segi huraian dan penjelasan bahasanya, istilahnya. Dalam istilah Arab fana, dalam istilah sesetengah istilah disebut nirvana, dan sesetengah agama menggunakan istilah itu dengan maksud itu. Jadi bila ada kaitan ini, terus dikatakan ini pengaruh agama asing masuk dalam tasawuf. Masya Allah. Jadi oleh kerana sudah masuk, waktu sudah singkat, nanti saya akan sambung huraian dan penjelasan ini insya Allah pada kuliah-kuliah yang akan datang. Sekianlah saja dulu. Aku luka oleh hadha wa astagfirullahaladzim wa limalakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.